Halo Sobat Tukang Rekam dimanapun berada. Kali ini Tukang Rekam akan memberikan info tentang resep ramuan daun salam untuk mengurangi kolesterol. Berikut adalah resep ramuan daun salam yang dapat membantu mengurangi kolesterol dalam tubuh. Bahan-bahan: 10 lembar daun salam segar 4 gelas air. Cara membuat: 1. Cuci bersih daun salam. 2. Didihkan air dalam panci. 3. Setelah air mendidih, tambahkan daun salam ke dalam panci. 4. Biarkan daun salam direbus selama sekitar 15-20 menit dengan api kecil. 5. Setelah itu, matikan api dan diamkan ramuan selama beberapa waktu hingga suhunya turun. 6. Saring ramuan dengan menggunakan saringan atau kain bersih ke dalam wadah lain. 7. Minumlah ramuan daun salam ini secara teratur, misalnya 1 gelas setiap hari. Perlu diingat bahwa ramuan daun salam ini bisa membantu dalam mengurangi kolesterol, tetapi tetaplah menjaga pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Konsultasikan juga dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi ramuan ini, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan lainnya.